sekarang saya mau memberi makanan anak ikan gabusnya. Biasa anak ikan gabus kita berikan kutu air, jentik. Ini karena masih terlalu kecil, jadi kita berikan ini. Nah, ini kuning telur. Kuning telur kita ambil sedikit aja, nanti kita hancurkan di dalam air. Nah, begini. Mungkin karena baru ditangkap, ikannya masih takut ya. Perlu sirkulasi air, sekali airnya diganti agar agar ikannya sehat. Karena kalau nggak diganti membuat penyakit-penyakit yang membuat ikan anak ikan ini tidak berkembang atau mati. Ini sengaja ditaruh enceng gondok. Enceng gondok ini banyak fungsinya, bisa untuk tempat rumah mereka, tempat lindung juga ada. Makanan-makanan di atas-atas enceng gondok ini yang mereka suka. Demikianlah cara pemindahan anak ikan gabus dan menggunakan penampungan media akuarium kaca.